Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan Ari dari PT Alka Usar Properti. Hari ini saya ditemani kepala tukang yang mengerjakan rumah ini. Nah, dia ini mengerjakan rumah selama berapa bulan, Bar? Berapa bulan? Kurang lebih 4 bulan. Oh, 4 bulan. Oh, tipe berapa ini, Bar? Tipe 36. Tipe 36 ya? Oh iya, dikerjakan berapa orang? 4 orang, belakangan 2 orang. Oh, 4 ekor ya? Ya, ekor ya. Okay. Tapi ekornya di depan. Nah, ini kepala tukang kira kurang ajar ya. Gak apa-apa, ini vlognya kan sederhana, simple. Nah, tapi hasilnya ini, rumahnya ini kowinclong nih, Rek. Oh, kowinclong, koyok sing duwe jadi halus. Nah, lokasi proyek ini berada di Klampisan. Dusun Klampisan, Nganjuk ya, Kecamatan Loceret ini ya. Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Rumah ini dibangun dengan budget yang tit gitu, nanti japri aja ya, ini disensor ya budgetnya. Nah, biar nanti ini kan semi teman soalnya. Lah itu loh sing di omah lagi loh. Nah ya. Aku dikerjain wong wau. Kok kene nyapu aku mau. Wah, direktur nyapu ya baru sekali ini. Oke, nanti kita lihat isi rumahnya ya. Oke. Nah, ini desain rumahnya dengan warna hijaunya manis. Oke, jare koyok sing duwe cah. Oke. Tanahnya ini 6x14. Sik, tak nyopot sepatu sik. Nah, ini tampak dalamnya. Oke. Lantainya pakai lantai keramik. Plafon flat, tingginya 3,75. Oh, wis boyongan ternyata. Wah, ya. Wis gak apa-apa wis. Ini sudah tidak sabar untuk menempati wirangnya. Nah, ini dapurnya. Aku kok ra iso gawe alat iki to. Wah. Lho, minggu-minggu dhewe. Keluarga baru sudah bagus ini. Nah, ini di desa yang asri. Duh, siapa iku nulis kwitansi barang? Halo. Hai guys. Nah, ini karpetnya dibikin 2 meter depan. Oke. Nah, setelah prosesi serah terima ini tadi selesai, di checklist sama ini teman saya yang tidak manis tapi lumayan lah. Nah, ini Mas Puguh namanya. Ini sama Bang Mandor yang suka telepon-telepon tidak jelas. Nah, terus kita makan lho ya. Ipin gambari gak kuali apa? Tuh ya. Nah, semoga rumah ini bisa menjadi rumah yang berkah, membahagiakan yang punya. Anak-anak sehat semua, rezekinya lancar, ya. Kaya Mbah Yayi. Mas tak sate ngurung wis. Ya. Oke ya. Jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.